di wisuda, enggak di wisuda sama aja tuh, lelet. Ya itu anak mama seperti itu, iya kan? Hmm? Hah? Anak papa kali, manja. Anak mama kali? Ma, papa tuh di kantor, mana ada waktu ngurusin anak, iya kan? Papa itu keseringan di kantor, jadi anaknya kayak gitu tuh, manja, kurang perhatian dari papa. Anak mama itu Tadaa! Seperti itu. Nah, papa lihat, gaya Abi udah keren dong. Dan sebentar lagi Abi akan jadi sarjana, dan setelah jadi sarjana Abi akan mengurus salah satu usahaan papa. Deng, deng. Aduh Abi, Bi, kamu tuh sadar gak sih udah jam berapa ini? Telat loh nanti. Ya udah santai aja, kenapa? Malah lagi juga Kang Uki belum nyampe. Hah? Kang Uki lagi izin, lagi ngurusin istri ketiganya sakit. Hah? Iya. Terus kalau gak ada Kang Uki siapa yang mau bawa mobil? Kamu yang bawa mobil, makanya papa. Hah? Wah Abi sih, Pak. Lah, kan aku kan mau wisuda, gak mungkin dong aku bawa mobil. Terus? Namanya kenapa wisuda? Gak boleh bawa mobil. Enggak kan? Ya. Enggak kece, Pak. Enggak. Eh, hey, ini udah jam berapa? Kamu mau dibisu datang enggak? Hah? Cepetan nyetir. Aduh, lagian kenapa sih Kang Uki itu? Udah tahu acara penting, pakai izin, pakai ngurusin istri ketiga. Ah, pusing. Ayo. Ya udah deh. Udah sama Mama bawel. Cek. Ayo, jalan. Bentar, Pak. Dompet ganjel. Aduh, lagian juga Bapak ngapain sih ngasih izin ke Kang Uki? Biasaan orangnya. Namanya juga musibah, gimana sih kamu istrinya sakit? Ayo cepetan. Ngerti telat nggak sih? Hah? Buruan jalan. Iya udah siang, ayo cepetan. Iya. Panjang banget loh, Pak. Iya nih. Gimana ini? Mama juga bingung, kamu sih pakai telat. Jangan lelet tuh jadi orang. Udah deh, sekarang mending gini. Kamu turun, terus kamu naik ojek, ya. Pak, sembarangan. Masa anak ganteng kayak gini naik ojek? Tahu, Papa gimana sih? Nggak kece tau nggak kalau naik ojek? Ya terus gimana? Ini mobil mau terbang. Nggak mungkin kan? Ini macet loh. Papa, tapi lihat dulu dong. Iya, kenapa? Ganteng, mau di wisuda. Terus papa tega, naik ojek gitu. Ya terus sekarang gimana? Ini macet loh. Mau sampai kapan macet? Tuh, kamu gak di wisuda lagi? Ini lama, ini panjang nih. Ya udah deh. Papa naik ojek aja. Ini. Udah papa yang bawa ya? Iya. Papa yang bawa ya? Ya udah papa yang bawa. Aduh kamu hati-hati ya sayang ya. Iya Ma. Nanti see you kampus ya. Iya. Bye sayang. Bye. Bangsa, buruan, buruan ayo. Gak bisa. Ini tuh ojek online harus dipesan dulu di HP. Gue gak ada aplikasinya udah. Gue bayar 5 kali lipat. Ayo buruan, sini. Gak bisa. Gue bayar 5 kali lipat, beneran. Gue buru-buru. Serius ya? Iya, gue bayar 5 kali lipat.
ngapain kamu di sini? Oh, aku ngerti sekarang. Kamu tadi sengaja nyuruh aku ngambil barang dan kamu pergi ke sini karena mau nemuin Mida ya? Idi, ngapain juga aku nyariin dia? Aku di sini tuh cuma mau nyari udara segar aja kok. Bohong, bohong. Bisa banget lu bohongnya. Tadi dia kesini ngomong sama Mida kalau Mida itu nggak cocok sama elu, terus nggak selevel sama elu. Makanya Mida sedih. Terus sekarang Midanya mana? Sana. Dong banget sih Leha. Rencana gua buat deketin Abi gagal dah. What? Jangan bilang lu mau deketin dia. Hello, ngaca dong. Hello, bule kesasar. Mendingan lu pergi dari kampung ini. Kesemin lu. Mida. Hey, tunggu dulu, Mida. Tunggu. Tadi katanya lu mau ngomong sama gua. Aduh, kamu tuh sekarang tau gak, selain kamu udah sukses, kamu sudah melewati ujian dari Papa. Papa melakukan ini semua, biar kamu tahu bagaimana susahnya mencari uang. Begitu, Bu. Dan kamu itu berhasil. Makanya Mama tuh bangga sama kamu, Bi. Duh deh, Ma. Oke. Biar aku nanya. Ini Mida. Mida, ini mama gue. Iya, Tante. Tante? Iya. Apa kabar? Baik. Kamu lagi di sini? Iya, Tante. Sila. Sorry. Papa sama Mama udah tahu kenapa kamu ninggalin aku. Karena aku lagi gak punya apa-apa, kan? Bi, aku tuh cuma bercanda, Bi. Lagian, kamu udah janji kan, kalau kamu sukses, kamu bakal balikan lagi sama aku, ya kan? Sila, udah deh. Kita ini gak cocok. Mendingan kamu cari cowok lain yang lebih baik daripada aku. Tapi, Bi... Sila, please. Mending kamu pergi dari sini, atau sebelum aku panggil security untuk bawa kamu pergi dari sini. Apa? Lihat dia apa? Itu siapa itu? Hmm.
Waalaikumsalam. Eh, Bi. Nyokap sama bokap lo ngapain ada di sini? Oke, gile. Ternyata lo anak orang kaya. Kenapa nggak ngomong? Be, ini papa sama mama saya. Oh, Ma, iya. Ini babenya Nida. Iya. Ini sengaja semua saya kumpulin di sini karena saya mau minta izin. Minta izin? Minta izin apaan lo? Saya mau jadiin Midah jadi pacar saya. Sini. Eh, dengar ya. Yang namanya udah kejadian begini, udah gak usah pacaran lagi. Kita langsungin aja nikah maksudnya, ya kan? Ibu setuju kan? Bapak setuju kan? Setuju kan? Woi, dengar semuanya. Anak gue akhirnya kejadian juga jadi orang kaya. Orang kaya. Nah, papa tuh banyak, aduh, curahan juga. Penciuman gue itu udah. Sempit.